sekali pengkhianat. Di balik sambung kita udah berubah-berubah ini, ada maksud semua. Nah, kita mau tanya ke Tuhan pengkhianat. Apa kan mau terima kita pediri kalau sungguh kayak gini? Kita pediri nanti semua berubah. Kita sunya apa sama dengan ini? Kita semuanya ada rambu. Kita benar-benar semua lewe habis. Aku terima semua itu. Maksudnya? Apa gak bermaksud dari yang Ananda bilang? Aku gak mau terima semua itu. Iyo, kita mau terima, Julia. Kita mau terima. Mar, apa gak bermaksud? Apa gak bermaksud bilang begitu? Sudah, setelah. Kita lagi kanker, Niko. Dia sakit kanker dan dia juga nggak tahu apakah dia bisa sembuh atau enggak. Yang jelas dia nggak bisa memberikan kepastian sama Niko dan itulah alasan kenapa dia nggak bisa jujur sama Niko. Karena dia pun sebenarnya masih cinta banget sama Niko, tapi dia nggak mau bikin Niko susah. Dia nggak mau menaruh Niko di posisi yang sulit. Kau baru ini Ana bilang ke kita, Julia. Iyo. Kita yang sanggup mau bilang pengennya. Kita yang sanggup mau tinggal pengennya. Kita kurang sayang pengana. Yo. Seberapa lama menghadapi kanker? Seberapa lama menghadapi kanker? Kita sudah lama. Siapa bilang anaknya tidak lama? Sama si Niko, kan mereka bisa berjuang bareng, Mo. Nikonya juga bisa buat nemenin dia, kenapa dia mesti nyimpan ini sendiri, gitu. Tapi ini tuh justru lebih berat lagi buat dia. Dia ngumpetin ini dari Niko berapa lama, Mo? Sebulan dia ngumpetin ini dari Niko. Berarti ya pasti ada alasan yang dianya pun juga ya lagi mencoba untuk berdamai sama dirinya sendiri, juga mencoba untuk berdamai sama penyakit dia sendiri, gitu. Dan itu dimengertiin sama Niko, gitu. Karena pasti Julia juga berantem sama dirinya sendiri untuk menghadapi penyakit ini, gitu lah. Dokter bilang anak sunyi lama. Mari kita yakin. Dan kita berkasih sayang, kita boleh mengurus pengasuh. Kita boleh mengurus samping anakmu baik. Kita dalam keadaan apapun kita hendak melompat jauh dari pengasuh. Dalam keadaan apapun kita nyanyi nampak jauh dari pengana Julia. Cuman ke pengana baru bilang sekarang sayang Julia. Janji doang sama yang ada bilang. Kita janji Julia, kita janji kita sayang pengana Julia. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru ya, gitu lah, kalau emang mereka berdua bisa melewati ini, mereka berdua bisa melalui cobaan ini, gitu. Ini orang luar biasa banget cintanya, gitu loh, gengs. Dan Julia, karena emang kita tahu dia sayang juga cinta sama dia. Dia mau untuk melewati ini semua. Jadi begini, nggak ada janji, karena sunyi nggak mau begitu ulang. Janji. Janji. Nggak ada janji. Iya dong. Sekarang kita minta. Mana itu, mana kita pe Julia yang itu hari. Kita pe Julia yang baru pertama kali. Aku ingin mengukir sinarmu di hatinya embun pagi. Katakan itu dia, cinta mengalahkan segalanya, gengs. Cinta mengalahkan segalanya, cinta itu mengalahkan segalanya.
lihat emang. Ya kita ngelihat gitu loh bagaimana Nico menceritakan Julia selama ini ke kita gitu. Dan kita juga ngelihat bagaimana perjuangan Nico untuk Julia gitu. Dan sekarang dia kembali lagi untuk ngebuktiin itu. Dan dia berani akan ngerawat Julia dari sakitnya Julia. Ya gengs gitu loh, karena emang banyak gitu loh gengs permasalahan yang terjadi dalam sebuah hubungan. Banyak rintangan dalam sebuah cinta gitu. Tapi lu harus percaya dengan cinta, lu harus yakin dengan cinta. Karena dengan cinta lu bisa bahagia. Dan untuk itu menurut gua kok cinta juga. Terima kasih kamu terus kesini ini. Selesai, gua pemeriki cabut. Juga kok cinta kalian pamit. Bye. Biar ku dekat eratmu.